Jadi sebelah sana ada sungai. Biasanya ayam hutan jika dia tidur, dia tidak pernah jauh dari aliran sungai. Dan di bawah pohon itu tadi kelihatan ada kotorannya sangat banyak. Biasanya kotoran itu ada di bawah dan di atasnya biasa dia menjadikan tempat tidur. Kita coba tunggu di sini. Sepertinya tidak ada. Kita coba berpindah tempat. Menunggu ayam hutan untuk kembali ke tempatnya ini kita tidak boleh ribut ya. Dan harus bersabar. Kita mencoba menunggu dari sini. Tadi ada bunyinya. Itu ada bunyinya. Tadi bunyinya di bawah. Sepertinya dia akan naik di atas pohon. Dia ada di arah situ ya. Nanti kita coba mendekatnya. Dia ada di pohon situ. Cuma kita belum bisa melihatnya. Sepertinya ada suara sempidan. Tadi ada kedengaran suara sempidan. Kita bersembunyi di balik pohon ya. Dan di atas sana ada ayam hutan. Cuma ini lumayan jauh. Kita coba mendekat, siapa tahu kita bisa menemukan gambarnya atau ayam hutannya. Sepertinya dia makan buah ini ya. Ini banyak sekali makanan di sini. Ini ayam hutan ataupun sepidan sangat senang mengonsumsi ini. Banyak sekali makanan di sini. Kita mencoba mendekatnya. Kita
sempidan sudah lari, karena sempidan ini lebih liar daripada ayam hutan ya. Jadi mendengar pergerakan kita sedikit saja dia sudah lari, dan terbangnya pun jauh lebih kuat daripada ayam hutan. Tadi dia ada di sebelah sana, sekarang sudah tidak ada lagi, sudah menjauh. Kita akan melihat di pohon atas sana. Ini dia. Nah, di atas sana ya, itu suara ayam hutan. Cuma ini lumayan jauh dan dia masih di pohon lain. Kita tunggu saja. Biasanya ayam hutan ini suka tidur di pinggir-pinggir pohon besar yang ada di tepian sungai ya. Nah, ini pohon di tepian sungai, dan di bawah sana ada sungai. Biasanya dia sangat suka tidur di tempat-tempat seperti ini. Cuma kita tidak bisa melihatnya karena sini sangat hutannya sangat lebat. Jadi demikianlah petualangan kita kali ini. Di lain waktu kita akan sambung kembali. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Ikuti terus petualangan saya untuk berburu hal-hal unik, lucu, dan menarik. Terima kasih sudah menonton.